Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Cai teman-teman, kita akan bermain game Potrick Snape 2-nya langsung di hari yang sama. Mantep gak tuh ya? Jadi kita akan bermain game ini dan Pupanda sudah penasaran gimana kelanjutan dari cerita Potrick Snape ini teman-teman. Kan Patrick terakhir kali sudah meringsoy, jadi siapa lagi Potrick di Snape kedua ini? Pupanda jadi penasaran teman-teman. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja mulai ke permainannya. Let's go. Wih, muncul lagi loh dia ya. Ayai, Captain. Ini makin absurd aja gayanya ya. Patrick Sister. Indicates that you will be in prison for 20 years, and I want to take you to prison myself. What? Oh. Hey, you get in the car. Oh, ini lanjutannya dari Potrick Snape pertama, teman-teman. Jadi kita dijemput Sandy ya. Kita mau ditangkap sama polisi itu loh sebenarnya tadi katanya. Tapi Sandy malah menabrak si polisi dong. Buset. Kocak. Dan kita akan mengejar polisinya kah? Ini kenapa nih kita nih jadinya nih? Loh. Pelayang dong. Kocak. Itu apaan tuh, ada tempat semangka. Dan kita berhenti di situ sepertinya sih ya. Oke, dan. Hah? Apaan di sini nih? Oh, ada rumah semangka dibikin Bottom, sepertinya tidak ada. Oh, ada rumah sakit, teman-teman. Kenapa ada monyet-monyetan tuh? Si Potricknya masih hidup. Dan dia menggunakan mobil mencari. Jangan-jangan dia mencari kita, teman-teman. Nah, kemana dia tuh? Talks to Sandy. Wow, ini kita berada. Oh, ini rumah pohonnya Sandy. Tapi kenapa jadi di dalam semangka? Coba ya. Oke, kita disuruh bicara sama Sandy. Bentar, itu apaan itu? Mister Bonehead. Oh, Bonehead. Oh, ini bukannya. Oh, wait. Ini kan monyet yang di Toy Story, teman-teman ya. Tuh. Oh, ada bom loh dia loh. Bahaya. Ada pedang-pedang, ada ikan juga. Ada TV-nya. Oke, dan sininya juga ngelihat kita, teman-teman, tapi kepalanya nggak berputar ya, seluruh badan. Nggak serem lah ya. Dan di situ ada ikan raksasa dong. Oke, coba kita bicara sama Sandy. Thanks for helping me. Thank you telah menyelamatkan saya, Sandy ya. Sama-sama. Mari kita nonton TV katanya ya. Kita nonton berita katanya. Oke, let's go. Ada berita apa nih? Wih, dia juga gitu loh. Aduh, jangan gitu dong. Duduk kah? Oh, oke. With the latest news, Patrick has escaped from the hospital. What? Oh. Car and is heading towards human sandwiches. No, Patrick. Jadi diberitakan bahwa Patrick kabur, teman-teman. Takut nih sepertinya orang kita nih. Bicara kepada Sandy. This is not good news. Ini bukan berita yang bagus, kata si Sandy, teman-teman. Let's eat and tomorrow we'll go to Plankton. Oke, kita akan makan dan besok akan pergi ke Plankton. Maksudnya Plankton kali ya. Oke. Take the pizza from the fridge. Oke, kita disuruh ambil pizza di sini. Oke, ada semangka, donat, labu ya. Nah, gimana nih? Nah, oke. Besar banget pizzanya ya. What the? Pizzanya hilang. Aku Sandy lagi. Ini memang gamenya absurd sih ya. Oke, dia bilang kita butuh tidur. Ini kenapa konsepnya mirip-mirip juga dengan si Potrick? Karena dia juga suka juga nyuruh kita tidur nih. Tapi apakah dia baik? Gak tau deh. Coba kita tidur aja ya. Di sini kah? Oke, betul. Harus banget jadi jedotin. Loh. The human sandwich. Sandwich manusia. Wih. Patrick gimana mana teman-teman? What? Ini sepertinya kita mimpi lagi, teman-teman. Tuh. Apa yang terjadi nih? Wah! Aduh, gak gitu dong caranya. Jantung Pupanda ya. Aduh. Mari kita pergi ke Plankton katanya ya. Let's go. Aduh, bisa-bisanya lo ya kena jump scare kayak gitu lagi. Buset dah. Oke, okay, let's go. Oke.
ada cutscene enggak kita di sini? Oh, ada lagi, teman-teman. Dan kita akan pergi ke Cambaket di sini berarti nih. Nah. Oke. Okay. Ngapain kita ke tempat Plankton ya? Apakah Plankton bisa membantu kita di sini? Oh, itu dia. Oh, matanya kenapa gitu banget? Oke, katanya Sandy ingin berbicara kepada Plankton. Apa yang dia butuhkan ya? Ada Karen di situ, teman-teman. What will you give me for that? We'll give you the ingredients for a Hellman sandwich. Ada Mr. Krab, itu robot. Shut up, man. Well, though, and if you die, I will do nothing for you. Okay. Well, I'm with you. Oh, mereka akan bekerja sama untuk membunuh si Patrick, teman-teman. Jadi imbalannya kalau dia membantu kita, si Plankton ini membantu si Sandy, Sandy akan memberikan dia resep rahasia Krabby Patty, teman-teman. Dan kita disuruh pergi ke kitchen untuk mengambil makanan ya. Oh, bukannya ini capi Tuan Krab, teman-teman. Itu ada pisau loh di situ. Oke. Okay. Oh, kita masih bisa pakai senter dan korek api di sini ya. Terus ngapain lagi nih? Hah? Since I was little, others bullied me and beat me. I had no friends. Oh, dia curhat, teman-teman, sekarang. Oh, Plankton, I am so sorry for you. Thank you, Sandy. Sorry, Plankton. This is not your business. Kok ngamuk pula dia? Oke, kita disuruh ke toilet. Ini harusnya. Oke. Oke, ada jump scare lagi nanti. Potrick lewat. Untung aja pas kita masuk ke sini, teman-teman. Tuh, apa itu? Apa yang dibawa dalam kantong? Oh my god. Answer the call. Hancur semuanya, teman-teman. Ini apaan ini? Si Karen juga hancur. Ini si Plankton kah? Oh, ini TV-nya. Oh my god, coba. Patrick, teman-teman. Wonderful. I'm with Sandy. I want $1 million or Sandy is dead. You have 48 hours. Say okay. Hello to your mother. Bye bye octopus. Kenapa dia panggil kita octopus ya? Apakah kita Squidward di sini ceritanya? Dan katanya kita punya waktu untuk 48 jam, berarti itu 2 hari untuk menyelamatkan Sandy sepertinya ya. Nah, oke. Okay. What? Berarti dia menculik Sandy nih. Gold tak tu giga fish. Oh, itu di sana. Itu kenapa nih si bocil ini nih? Ada apa, Cil? Kenapa semua di game ini kepalanya bisa berputar sih? Jadi ini adalah giga fish kah? Coba kita ke tempat dia ya. Tuh, kalian lihat. The human sandwich. Berarti ini adalah sandwich manusia loh. I'm the mummy from Squidward House. Go now. Okay. Ah, apa lagi nih? Take the money from the octopus war. Yang mana itu? Octopus War? Dimanakah itu? Octopus War House. Oh, berarti rumah Squidward, teman-teman. Berarti kita sepertinya di sini sebagai Squidward, teman-teman ya. Soalnya si Patrick juga manggil kita Octopus loh tadi. Oke, berarti kita harus ke sana, teman-teman. Jauh banget lagi tuh. Gak ada kasih mobil gitu ya. Mana kaki kita? Gak ada lagi ya. Rupanya mau lihat tentakel-tentakelnya gitu kan. Ini bocilnya kenapa ngikutin kita ya? Oh, atau jangan-jangan bocil ini adalah kurirnya, teman-temannya, kurir si Patrick. Jadi kita harus kasih duitnya ke bocil itu sepertinya. Oke lah, kalau gitu mari kita pergi dulu ke rumahnya Octopus Sword ya, bukan Squidward, teman-teman. Kalau Squidward kan cumi ya, kalau ini gurita di sini nih. Dan di situ ada seseorang. Siapa ini? Oh, ini duitnya kah? Nah. Put it in the car, okay? Please, nah. I want money. Dia mau duit katanya. Thank you. Kita kasih $1. Thank you. Oh, ini pengemis sepertinya ya. Wait. Loh, duit jadi bawa si bocil. Take the money. Uy, lanjut lari, kita laju dong. Lah, mobilnya kecelakaan gak tuh? Jatuh dong. Ada-ada aja, coba ya. Oke, okay. Jadi kita harus merebut uangnya kembali ya. Ini lari kita tiba-tiba jadi laju banget nih. Tiba-tiba mendapatkan kekuatan super gara-gara duit kita dicuri ya.
Nah terus give it to Gigafish. Oh, Gigafish ini penjaganya. Oh, berarti jangan-jangan si Sandy berada di dalam Krusty Krab ini, teman-teman. Nah, terus. Wah, buset, kena sepak lagi. Tadi di part pertama kita ditampar ya. Sekarang kita disepak. Oke. Because if you don't, this guy in the room with you is going to make you a meal for dinner. Well, go into the room called Patrick's room. Oke, kita disuruh masuk ke dalam sini. You have 60 to solve the question. Wah, among the marine creature, scientist crash the blablabla. Apa nih? Di antara makhluk laut, para ilmuwan mengklasifikasi kalau salah satunya adalah yang paling intelijen, yang paling pintar. Pasti Potrick nih kayaknya nih. Gak mungkin kita jawab yang lain, pasti salah nanti. What is the rank of the slowest animal in the world? Paling lambat. Loh, sepertinya kita sih ya. Jawabannya gak mungkin benar, teman-teman. Who is the strongest? Siapa paling kuat? The boy who is with you, Potrick you. Oh, jadi siapa yang paling kuat? Harusnya Potrick lagi sih ya. Coba kita pilih Potrick. Oh benar, teman-teman. Who to kill? Wah. Kita disuruh tekan. Kita harus pilih siapa yang dibunuh. Kita harus membunuh diri kita sendiri atau membunuh semua orang. Tapi masa kita mati? Coba ini ya. Mohon maaf. Mati semua kita di sini kah? What? Oh salah, teman-teman. Berarti kita harus membunuh diri kita dong. Astaga naga. Oh my god. Oke. Okay. Jadi kalau kita pilih kill everyone, semuanya meledak dan meningsoi, tapi kita harus ngulang, teman-teman. Jadi kita harus merelakan diri kita dong di sini ya. Waduh. Teddy. Tidak. Kenapa kamu melakukan semua ini, Patrick? Kasian banget si Sandy ini. Darahnya nggak jalan nih nanti nih. Yaudah, kalau gitu. Mari kita menekan ini ya. Oh benar, kita Squidward dong. Dan kita dibunuh si bocil, teman-teman. Si Squidward yang tampan lagi ya di sini ya. Astaga. Dan gamenya selesai, teman-teman. Dan ini si polisi tadi yang ditabrak sama Sandy. Nyangkut entah kemana deh. Ini ke bulan kah? Astaga kocak. Dan ngomong-ngomong, kenapa ada polisi manusia di bawah laut coba ya. Dan ini aja. Dan gamenya selesai, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini, untuk game Potrick Snap 2 nya ya. Thank you banget teman-teman buat kalian yang sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ya. Oke, see you the next video teman-teman. Bye-bye.